Hi guys, Assalamualaikum YouTube. Hari ni saya nak review something special lah kan. Tadilah special mana pun. Kalau korang tengok dekat tajuk, saya nak review satu mic ni untuk orang yang beginner, sesuai lah. Sebab mic ni murah tapi berkualiti kan. Saya minta maaf kalau suara saya tak berapa dengar. Sekarang saya menggunakan mic daripada iPhone 6S. Jom kita tengok apa mic yang saya nak unbox. Korang dah tengok kan? So inilah mic dia, mic Boya. Zoom sikit. Okay. So ini mic Boya. Okay, saya buka dulu. Kita tengok apa yang ada yang kat dalam kotak ni eh. Ini dia. Dapat ada bag macam ni. Ada tulis Boya. Okay. Lepas tu ada warranty card. Lepas tu ada ini manual book. So inilah kotak dia. Dah tak ada apa-apa dalam kotak eh. Okay, ni saya letak tepi dulu. Ni pun saya letak tepi dulu. Okay, jom kita buka apa ada dalam ni. Okay, ada mic. Ada satu plastik yang ada isi ni kan. Okay, dengan bag. Bag ni kalau korang tengok dia berkualiti lah sebab dia macam leather tapi bukan original leather lah. Cantik. Ada tulis Boya. Ni saya buka yang ni eh. Kita tengok apa ada kat dalam. Kita ada bateri fokus, ada clip untuk clip kat baju, ada connector untuk connect dekat speaker dan ada windshield. Ini mic dia. Saya akan pasang windshield dulu. Seterusnya saya akan pasang ni. Bateri ni akan pasang dekat sini. Okay, so korang buka dekat bahagian ni. Okay, kalau korang nampak tu tempat bateri dia tu kan. So masukkan bateri LR44. Pastikan negatif positif dia betul. Okay, sekarang dah korang boleh tutup balik ni. Okay, so dah tutup. So kalau korang tengok, ini dia sesuai untuk kamera dan smartphone. Sebab dia ada 3 belang TRRS dekat sini. Dia ada tulis kamera dan untuk smartphone. Kalau korang nak guna dekat smartphone, korang ke bawah kan. Kalau korang guna untuk kamera, tolak ke atas. Okay. Okay, so sekarang masa untuk test mic. Yang ni saya akan guna iPhone 6S punya internal mic dulu. Okay, test 1, 2, 3. Hi guys, Assalamualaikum YouTube. Okay, sekarang saya menggunakan mic Boya BY M1 kan. Ni, ini mic dia. So korang boleh nilai sendiri dia punya sound quality. Test 1, 2, 3. Hi guys, Assalamualaikum YouTube. Mic ni saya lupa nak bagi tahu. Mic ni panjang dia 6 meter. So korang boleh pergi ke mana-mana. Cameraman boleh pergi jauh. So ni pun ada lagi tak tu. So memang berbaloi mic ni. Dah dapat 6 meter panjang kot. Kalau mic yang biasa tu pun tak dapat panjang macam ni. Kalau korang rasa mic ni okey, sedap, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe channel ni. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Bye-bye.